Halo teman-teman, balik lagi channel gue Simtek. Kita lanjut Kapten Tsubasa Dream Team. Hari ini ada update ya, satu banner. Ya ini Bunak ya, kita kedatangan pemain baru yang udah lama nih nggak update. Sing Prasert Bunak. Oke, Thailand Golden 23 ya, bukan Asia Qualifier untuk pertama kalinya nih. Mungkin nextnya ada lagi ya, Golden 23 Thailand mungkin ya, tapi kayaknya yang paling famous, yang paling terkenal itu memang Bunak doang ya. Yang lain pendukung aja ya, yang konsawat ya. Oke, kita bahas Bunak ya. Warna biru ya, ambitious Muay Thai fighter. Staminanya 11.54. Defender dribble-nya 8.400. Shoot-nya kecil nih masalahnya nih. Aduh, kirain Bunaknya bisa nge-shoot ya, Muay Thai shoot ya. Passing-nya oke lah, 5.300. Ya, defense-nya 21.000, tackle 8.800, block 5.900, intercept 6.900, anggaplah 7.000. Physical-nya 17.000, speed-nya gede sendiri ya, 7.600, power-nya 5.400. Teknik 4.700. Ya, teman-teman, ini kalau kita lihat ya kayak begini Bunak. Ini berat untuk dijadiin Bunak tackle lagi. Bunak block. Ya, Muay Thai block agak berat, teman-teman. Ya, kalau yang bisa nolong pun ini intercept masih bisa ngangkat dikit lah. Meskipun interceptnya juga nggak maksimal nih masalahnya nih. Ya karena nggak gede ya, tackle-nya doang nih. Jadi istilah kata ini kayak Matsuyama DC, kayak yang tukang tackle, kayak siapa tuh si, aduh, yang Brazil itu Alberto DC itu bisa. Ya mungkin bisa ngelawan shoot mungkin nih. Mungkin bisa ya, tapi itu cuma tackle aja. Oke, ini non-Japan plus 15%. Ini disayangkan sekali untuk ukuran pemain paid ya. Mungkin karena agility itu udah komplit. Ya, udah agility itu udah komplit. Solid 60, jadi mungkin ini nggak perlu lagi ya. Stamina killer, pasifnya 30%. 30%, ya gede banget 30%. Ini dribble baru nih, skill dia baru ya, Kautrong step, momentum 465. Untuk ukuran dribble ini momentum yang cukup besar ya, ini bisa ngalahin pemain-pemain yang lain, teman-teman yang punya skill dribble ya. Terus Muay Thai tackle sama Muay Thai intercept ya. Jadi buat teman-teman yang dapat Bunak ini mungkin bisa dicolok Muay Thai block ya, cuman itu pun gak bakal maksimal ya. Jadi dimaksimalin kalau bisa tackle sama intercept ya. Oke, ada HA-nya, agility type plus 1%, terus debuff 3%, Japanese player 10%, ditambah stamina cost down minus 30%. Ya, dengan pasif seperti ini teman-teman ya, Bunak ini jujur aja menurut gua sangat kurang ya untuk ukuran pemain baru yang lagi hype-hypenya, yang lagi sadis-sadisnya ya. Ini kayaknya ini pemain paling sabun menurut gua ya. Mungkin teman-teman boleh beda ya, nggak masalah ya. Ya menurut gua untuk ukuran pemain baru ini kayaknya yang paling sabun, yang paling nggak menarik ya. Tapi kalau kita istilah kata kita coba ya, keep back kita itu tiga back. Tiga backnya itu semua stamina killer, itu resenya bukan main teman-teman ya, itu resenya bukan main. Cuman masalahnya kalau stamina killer ini ketemu Hyuga baru, itu ibarat kata kita ngasih gratis gol ke Hyuga baru. Oke, karena Dream Ball udah dibagiin teman-teman hadiah, jadi kita gacha lanjut ke Dream Festival Michael sama Rafael ya. Sebelum itu gue mau bahas ini sebentar teman-teman, yang jadwal ya. Nah, ini yang jadwal, jadi sedikit aja ini ya, kita ini menurut gue ide yang sangat bagus dari klub
ya, dia keluarin schedule, dia keluarin jadwal. Ini untuk semester pertama ini, bulan ini ya, bulan Juli ini apa aja nih yang keluar. Jadi teman-teman bisa save DB-nya. Oh, nanti mau gacha yang ini deh, disimpan aja dah, yang ini nggak usah digacha. Nah, itu jadi kita udah punya gambaran setidaknya setengah bulan ya. Nanti setengah bulan lagi nih pasti dikeluarin lagi sisanya apa. Ya, kalau kita lihat ini kita sampai di step yang bunak. Dan hari Senin, ya benar ya, hari Senin. Senin ini bakal ada dua banner teman-teman ya. Jadi jangan salah nih, ini bukan satu kesatuan nih, beda nih ya. Fight Warriors in Blue, Japan National Team Transfer Part 3 itu, Samurai Rising Sun Part 3 ya, sisanya pemain yang belum keluar. Dan ini World Class Players Challenger Transfer ya, ini teman-teman buat yang bingung, ini sudah dikonfirmasi katanya ini Jerman ya, banner Jerman. Nah, Jerman, banner Jermannya seperti apa? Step up atau gimana? Kita juga nggak tahu. Yang jelas pasti ada Jerman baru dan sepertinya Rising Sun, karena pemain Jerman Rising Sun itu butuh update ya buat ngelawan yang baru nih. Ya kan? Terus Pascal step up ya. Ini sama kayak Bunak. Berarti ini Pascal bakal muncul step up kayak Bunak juga ya, Pascal Pet ya. Terus ini Brazil National Team, ini sepertinya kalau gue bilang sih, gue yakin ini step up teman-teman. Kenapa? Karena Brazil itu banyak ya, jadi susah buat di 3+1 itu kayaknya agak kurang worth it. Jadi 3+ step up itu udah paling pas. Dan Dream Collection di tanggal 17 ya. Dream Collection-nya kalau menurut gue itu bakalan non-Japan ya, yang gue tahu baca informasi dari developer itu apa ya namanya, bulan ini nih banyak pemain Latin teman-teman. Jadi gue prediksi bulan ini itu isinya pemain Latin ya, banyak pemain Latin baru. Kita buang sial dulu ya, kita buang sial dulu, kita mulai dari tiket. Rainbow cuy, ini udah tanda-tanda nih, tanda-tanda ngecun nih ya. Gila, gue udah gak sabar nih. Oke, kita skip biar cepet. Wait, Kawhi run, oke, lumayan buat dicolok bloknya ke bunak merah. Ikzo Gentile. Oke teman-teman, ini berapa DB ya? Oke, kita gacha bunak dulu ya. Kita gacha bunak, kita iseng aja. Sembari gue juga mau cari pemain SSR ya. Jadi kita sampai step 5. Oke, kita mulai. Ikzo Gentile. Lanjut. Waduh. Oke, kita sing praset budak tuh. Dapat kan nggak nolak bos ya gak? Aduh. Kenapa Gentil sama Awi terus? Tolong dong yang lain dong. Ini 8%, ini 50% ya. Ayo dong, 8 Dream Ball ya. Aduh, gue jadi takut deh kayak gini. Dream Passion. Oke, ini one SSR guaranteed. Ya, barangkali dapat bunak. Ayo dong, enak. Nak. Misaki-kun. Asu emang Misaki-kun ini. Onegai. Wih. Nak, ayo nak. Bunak.
Bunak. Oh, dapat bunak. Iya, benar-benar ya. Tapi bunaknya bunak hijau. Kurang ajar memang klub ya. Oke, kita sikat Dream Festival. Kita mulai dari kemarin itu kita dari Rafael ya. Kali ini kita lanjut dari Michael. Kita mulai dari Michael. Michael dulu dari depan. Ayo. Step 1 please. Uish. Oke, ini udah ini nih, semangat nih. Disambut dengan SSR. Oke. Siapa nih? Michael? Michael? Tapi dia. Oke lah, buat colokan lah teman-teman ya. Lumayan lah. Dari dulu gak punya dupenya ya. Makanya ini baru new nih. Oke, Snyder. Please. Kita lanjut. Banjir SSR kita sikat. Snyder. Aduh, Snyder. Snyder lagi parah nih kayaknya nih ya. Oke. Kita quit dulu. Ini kita mana nih? Biar nyala lagi nih SSR nih. Tembo kan? Begini nih biar pancingannya biar cantik. Pecah lagi dua. Wah, nggak pecah deh ternyata. Oke. Ini sistemnya udah ngebaca SSR nih. Harusnya SSR nih ya. Mitosnya seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut siapa yang belum? Muller, please. Muller, kasih gua SSR Michael. Aduh. Oke sih. Dua Spanyol ini. Ayo dong. Bisa. Oke, suram. Oke, kayaknya memang nggak bisa dapet Michael teman-teman. Pupus sudah harapan. God basah Dias. Dias ya, tadi dapet Dias ya. Harusnya Dias sih kayaknya ngasih Michael. Dias. Aduh, kacau. Aduh. Oke, penuh ya ternyata ya. Bentar ya teman-teman. Wah, SR gua banyak ternyata cuy. Nani? Oke, kita lanjut. Kita pindah ke Rafael. Oke. L, ayo L, sikat L. Rafael. Iyalah, Rafael sih cakep banget sih pas buat biru. Misaki-kun kan? Dua. Oke, satu cukup. Rafael. Siap, saya hormat. Rafael! Dapat Tsubasa. Asia qualifier. Kampret. Pret. Oke, lanjut. Jut. Ikimas, saya keramas, kampret. Ini kenapa jong terus? Aduh, jadi makin susah ya. Salinas, Kojiro Hyuga gitu kan? Aduh, kasih gua lah. Ayo dong, Kojiro.
Aduh, Kojiro. Gila cuy. Emang nasibnya emang belum dikasih nih, padahal ada dua ya pemainnya, sial ya. Kalau satu banner mungkin masih mendingan ya teman-teman ya. Oke lah, ini Salinas lah, siapa tahu kasih yang dibutuhkan. Please, last, tolong, oke, long. Sika, please. Misaki-kun. Misaki, dua. Au, oke, kan, jantung bergetar nih. Ayo, hit. Siap. Siap, Rafael, cantik, oke. Terima kasih, DB free-nya. Oke, teman-teman, segini aja videonya kali ini. Ya, teman-teman, berhubung ada banner Jerman, nanti gacha dilanjutkan di banner Jerman hari Senin. Oke, sepertinya teman-teman, hari Minggu ya, mungkin gue bakal kasih giveaway-nya teman-teman, akun giveaway-nya buat ke teman-teman. Jadi teman-teman tetap pantengin terus hari Minggu ya, nanti pengumuman giveaway-nya di hari Minggu. Oke, jangan lupa subscribe, like, share. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.